Berkas dinyatakan lengkap dalam waktu dekat, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan maju dalam persidangan. Itu artinya Jessica Kumala Wongso akan segera diadili. Jessica pun rencananya akan segera dipindahkan ke rutan Pondok Bambu untuk memudahkan proses persidangan. Setelah berkas kami terima, kemudian kami mempersiapkan untuk segera melimpahkan ke pengadilan. Kira-kira berapa lama untuk anggaran segera disidangkan? Direncanakan secepatnya. Ya, secepatnya. 37 barang bukti sudah diserahkan penyidik Polda Metro Jaya kepada Kejati DKI. Di antaranya kamera pengintai CCTV, laptop CPU dan speaker, gelas berisi kopi Vietnam milik Mirna, lambung hati dan empedu korban, dua suntikan berisi urin korban, transkrip WhatsApp Jessica dan Mirna, dokumen keterangan saksi dan ahli racun, surat jawaban MLA dari kepolisian Australia. Rabu 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin tewas usai minum kopi Vietnam saat sedang berkumpul bersama dua sahabatnya, Hani dan Jessica Kumala Wongso, di Cafe Olivier, Jakarta. Polisi pun menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna Salihin. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta, Sabtu 30 Januari lalu. Tim Liputan MNC Media melaporkan.